kembali dalam Sumbang Suara Day. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia TV Tiga Rangkaian Anda. Thank you. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama kami dalam Sumbang Suara Day. Macam biasa, kita tetap nak bagi tahu walaupun kita dah nampak berbilion-bilion dah tengok Sumbang Suara ni, tapi suka Kak Inan nak ingatkan program kita hanya 30 minit. Tak tengok rugi, dek. Program ini merupakan program yang sangat-sangat rare. Tak pernah dibuat orang. Bayangkan kepada anda yang tak ada bakat, tak boleh nyanyi ke, tak ada masalah, boleh masuk TV, tetap boleh bertanding. Yang paling penting kita nak confident, dek. Oh my God! Wow. Tapi sebelum tu, Kak Lina nak bagi tahulah, macam biasalah setiap pertandingan mesti kena ada juri. Tapi kita tak payah juri. Kita panggil wakil netizen. Macam biasa bersama kita tetap yang masih lagi setia itu Azamah. Dan juga Dato' Awi. Tak tahan Dato' Awi punya ketawa. Macam dalam filem. Tata, kita punya hashtag ketawa. Ni hari ni Kak Ina, ha? Saya sengaja tak korek telinga ni. Tengok sebab siapa yang boleh bagi cair saya minta telinga hari ni. Jadi kepada korang semua, kena cairkan tahi telinga Hazamah tajuk album hari ni. Okey, sekarang ni cakap banyak tak guna. Ayo, tersambung-sambung. Tak guna, dek. Jadi ya, sekarang ni kita nak tengok penyumbang suara pada malam ini. Yang pertama, iaitu kita buka lah surat, dek. Kita buka surat. Okey, surat dia apa tulis? Iaitu Amira Syafiq. Betul ya, kan? Can I call you, baby? Can I call you? Can be my lover up until the very end. Very, very end. Yeah. Alhamdulillah. Stay by my side. Oh, stay. Stay by my side. Oh, my boy. Eh, dia ni real? Yeah. I do the wash. Cantik, cantik. Okey, sekarang Azamah ni. Wow. Macam mana dengan persembahan kita punya persatu yang pertama ni? Saya ibaratkan tengah dengar lagu baru tau. Lagu original ni. Sebab patu satu lagi bahasa ni saya nak rasa macam ni, rasa Kelantan Lish. So, satu benda baru lah. Satu benda baru, tapi dia punya confident dia tu tahap mana tu Azamah? Saya rasa dia tengah angau ni. Dia tengah dalam mood percintaan, so dia tak perlu lik kiri kanan. Tak perlu lik. Sebab tu kita tengok dia selamba je tu. So, sebenarnya saya rasa dia tengah buat video untuk girlfriend dia. Ataupun wife dia ke kan. Okay. Dia sangat menjiwai dan dia tak rasa dah berdosa langsung. Betul. Dan daripada persembahan itu dia tahap dia tertinggi lah. Martabat dia tertinggi. Martabat ni murtabak. Okey, kalau kita cerita pasal dia punya level tu, tahap mana? Yang tidak-tidak dia tu tahap mana, Hazamah? Kalau gaban atas, ni bagi saya ni tahap dewa baru ni. Oh, bawah sikit daripada gaban. Okey, Datuk. Saya setuju dengan Hazamah. Maknanya di tempat yang kedua. Naib juara, dah tajuk album dia. Belum lagi. Kita tak tahu lagi. Kalau gaban nombor satu juara, so dewa tu jadi naib juara. Omae wa mou shindeiru. Kalau persembahan Amirul Syafiq ni naib juara, jadi sekarang ni kita nak tengok pula persembahan kita punya sumbang suara yang kedua. Baju dah pakai, kot dah cantik dah. Jadi jom kita dengar persembahan daripada Nur Khalaf Zulkafli. Ini bagai jambu. Ui, suara jantan kau. Lemah tak berkaki, tak diperdui. Siapa ini? Semalam, Aina. Wah, ini Ainot lah ni. Berkali-kali ku cuba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkah ku terhenti kerana jasad ini.
banyak orang rap hari ni ya. Berkata-kata dalam lagu. Itu bagus. Dia punya feel dia. Walaupun dia punya kelaut tu yang tidak-tidak, tapi kita suka juga yang ini. Jadi Dato' Awi. So macam mana nak meletakkan persembahan Nur Khalaf ni? Berbanding dengan persembahan yang pertama tadi tu, saya nampak yang ini lebih istimewa sikit. Istimewa sebab apa? Sebab dia dengan showmanship sekali. Dia datang daripada jiwa dia yang tengah terganggu. Dia kena demam panas kot. Dan mungkin demam panas yang membuatkan jiwa dia terganggu. Tapi dia tengok, dengan sesungguh hati dia buat. Seolah-olah macam tiada dosa pada diri dia. Dengan ton suara dia yang dia rasa begitu jantan sekali. Dia tak kisah walaupun muzik tu dah pergi dulu. Abang, itu. Itu bukan semua orang boleh buat tu. Tak boleh. Confident level dia tu nak tahap macam mana ni, Datuk? Yang ini? Yang ini? Ini tahap gaban. Gaban. Nombor satu lah kira. You King Gabon. Ni dia ni bukan label penyanyi dah ni. Ha, ni label penyanyi komposer ni. Sebab dia buat saya tak cam lagu original ni. itu dia yang kompos balik. Dia kompos balik lagu original. Rebranding. Okey, baiklah, sekarang ni kita dah dengar dua penyumbang suara. Kalau nak dengar lagi tiga penyumbang suara, macam biasalah dek, kita jumpa sebentar nanti dalam Sumbang Suara. Ya, bertemu kembali dalam Sumbang Suara, dek. Kalau tadi kita dah dengar dua penyumbang suara, ini bermakna, Datuk Hazama, kita akan ada lagi tiga penyumbang suara. Jadi sekarang ni jom kita tengok persembahan daripada penyumbang suara kita yang ketiga malam ini, iaitu Shakila Kila. Cantik. Peluang kedua lagi ni. Peluang kedua. Tempo dah tepat lah. Lari teruk ni, dek. Ini marah ni. Tak sanggup dah sebut. Laju lagi. Dia racing dengan lagu. Nak cepat habis ni. Dia nak cuba habiskan dulu daripada muzik. Jadi dia boleh balik. Adik Shakila, nama dah sedap. Nama dah tidak-tidak dah. Lepas tu nama dia ada dua. Shakila Kila. Sebab nama dia habis awal. Yang habis awal. Lagi. Kila yang tinggal. Nyanyi cepat-cepat nak pergi mana, adik? Okey, Azama. Kalau kita tengok persembahan daripada Shakila ni macam mana? Dia persembahan santai. Santai. Yakin? Kan? Persembahan dia santai tapi dia ada isi. Ada isi ni. Dia ni macam kita dapat satu persembahan yang macam dia ni tengah nyanyi sat hiburan sambil ada spot. Sukan. Dia lumba kan? Lain satu ni, confident dia apa cerita? Confident dah. Saya suka dengan reaksi muka dia. Seolah-olah macam tak ada apa lah ni. Dia tak bersalah. Korang kalah. Aku nyanyi. Menang, dia menang. Saya dia okey. Dia betul, santai, relax kan. Ada keyakinan yang dahsyat juga. Tapi cuma preparation dia agak sedikit kurang. Kita nak mencari orang yang lebih seperti pemenang yang lepas tu, yang confident dia dengan persembahan dia, dengan apa semua kan. Jadi baru kita tahu dia dalam pertandingan. Betul. Walau suara dia kelaut, tapi dia punya performa tak tahan. Showmanship dia menang. Betul. Ni? Okey. Sekarang ni, belum apa-apa lagi kita dah ini tahu. Ini ada konsep. Ajak Boboy. Okey, kita ada dua lagi penyumbang suara. Mungkin yang kedua ni killer lah. Yang ni killer lah. Okay, yang ni killer. Okey, baiklah. Jom kita saksikan pula penyumbang suara kita yang keempat, iaitu Tamimi Aiman. Walau kau ku sayangi. Cantik slipper, kata kau yang terbuka. Helmet tu. Maafku tak sempurna.
sempurna. Kiranya di kau tak bahagia. Oh, dia balik. Tuhan. Oh, tukar mic lah ya. Angin di hati. Macam miming lah. Aku yang pergi dulu sampai mati. Tipu. Kita punya wakil netizen dah nampak. Tipu. Miming katanya. No, God, please, no! 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 Ya, Tok Awi, silakan komen. Pertama, kita nampak dia punya penipuan. Lip sync dia salah. Yang ini lebih dia kepada buat-buat. Betul. Dia tak ada reality dia. Dia bukan seperti yang lain-lain tadi. Dia mempunyai one take kejujuran yeah. Dan menyanyi live, menyanyi secara jahanam yang dia orang buat kan. Yeah. Semua so, jadi semua di jahanamkan. Kita tak nak buat-buat dek. Kita nak buat-buat. Sekali lagi kita bagi tahu kita tak nak main memiami semua. Kita tak nak kita nak kejujuran dalam persembahan. Yes, walaupun betul. Ke laut kita memang yeah, ke cantik. Walaupun ke laut biarkan je. Okay, dari segi konsep dah cantik. Kalau anda kata benda tu benda yang bukan recording ataupun miming, mungkin saya rasa kita dapat ni. Kita boleh menang lah ni. Sebab konsep ada. Dia ada ni effort tukar mic. Tapi itulah. Bila kita nampak dia kan. Lip sync tak ngam tu nampak. Okay, dia ni banyak kali praktis lah. Maksud bukan one take. Sayang dek, walaupun dah boleh menang dah tadi, tapi disebabkan miming hauk, maknanya hauk lah jawapannya. Okey, baiklah. Sebenarnya kita ada seorang lagi yang akan menyumbangkan suara. Jadi macam biasa, kita berehat dulu. Jangan ke mana-mana tau. Sebab lepas ni memang killer. Confirm, Datuk. Hazamah lepas ni killer. Cair lah tak tinggal ni. Cair, dek. Cair. Memang cair. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar nanti dalam Sumbang Suara. Ya, bertemu kembali dalam Sumbang Suara. Macam biasa, anda dekat rumah tu boleh terus komen. Tapi jangan lupa hashtag Sumbang Suara. Tak boleh masuklah kat mana-mana pun. Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke. Tak ada masalah. Okey, baiklah. Sekarang ni. Nak menang pun yang ini, orang kata. Yang inilah. Yang terakhir. Harap. Penyumbang suara yang kelima dipersilakan. One Blast! Wow. Nama dah berani. Apa yang rasakan mana? Dia ada Jawa punya. Bila dahsyat. Okey, cantik. Saya dah tahu dah. Yang tadi tu laju, yang ni yang ini lambat. Yang ni dia tak suka tinggalkan pedas. Dia nak tidur dia tak suka. Diam, aku mencintaimu. Tapi di serius lah. Betul dia. Tapi di serius lah. Di serius? Ni serius ni. Maknanya. Saya puas tengok saya kerja. Okey. Ini serius lah. Nama dengan raut agak tak sesuai. Tapi tak apa. Kita dengar komen daripada Dato' Awi. Saya pun boleh ingat dia main-main. Tapi inilah dia persembahan dia. Betul ni. Ini betul. Ini jujur ni. Kalau tadi tu kalau dia menyanyi, maknanya muzik tak habis lagi, dia dah sampai rumah. Tapi kalau yang ini, pemuzik dah balik, dia terpentas lagi. Dia tak bersedia untuk tinggalkan pentas. Dia tak akan tinggalkan pentas tu. Saya suka dia. Kan? Okey, Datuk. Dia punya confident pula macam mana walaupun agak tertinggal jauh. Confident dia sangat menghantui fikiran saya. Saya sendiri pun tak confident macam tu. Kalau tadi Datuk cakap dia tak bersedia untuk meninggalkan pentas, Hazamah pula macam mana? One Black ni. Saya rasa dia orang yang ada dia punya karakter sendirilah. Okey. Dia punya lenggok dia tu kan, dia sendiri tu. Okey. Dia punya layback ni skill Rami Sarip. Wow! Label. Legend. Tadi tu Rami Nasir kan? Yang ini Rami Sarip. Wahai terletak engkau sayang.
Maknanya confident dia memang. Maknanya di dalam ini lagu tu. Ah. Orang lain dia tak peduli dah. Lepas tu Awi cakap, musician nak balik, dia stay lagi. Ini bermakna dia memang betul-betul tak bersedia untuk meninggalkan pentas. Cantik. Dia pencinta seni. Pada saya, dia ni seorang pencinta seni. Seni apa saya tak tahu nak cakap. Okey, Dato' Awi dah ada. Okey, Hazamah. Penuh. Markah dia penuh. Okey, jap. Kak Ina fikir. Oi. Okey, cantik. Ni? Kalkulator. Okey, cantik. Jadi sekarang ni, rasa-rasanya Dato' dengan Hazamah pun dah berbincang tadi. Dah sebulat suara. Jadi, oleh itu, untuk minggu ni, siapakah yang menjadi juara untuk malam ni? Dipersilakan. Hazamah pula lah, minggu lepas saya. Okey, cantik. Okay. Dipersilakan Hazamah. Saya rasa minggu ni yang kita punya tahap kaban ni, kita bagi dekat One Black. Tanya diucapkan kepada One Black di mana anda menjadi juara untuk minggu ini. Okey, jadi jom kita bersama-sama dengan One Black. Assalamualaikum. Hello! One Black. Apa khabar, One Black? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Okey, One Black. Kami di studio ni ada Dato' Awi dan juga Hazamah. Merupakan wakil netizen kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum, One Black. Hazamah. Ya, saya. Okey, sebenarnya kami telefon ni, kami nak bagi tahulah yang kami nak pergi ke Alostan. Buat apa? Macam lain ni. Okey, jadi One Zol, kami ingin One Zol mana? One Black. One Zol tu komposer. One Zol. Okey, sekali lagi jadi tanya untuk Zol Black. Kerana anda berjaya. One Black. Zol mana? Zol mana? Zol Handy Black. 5 minutes later. Jadi kepada One Black, kita nak ucapkan tanya di mana anda merupakan juara sumbang suara minggu ini. Ya, betul. Tanya diucapkan, tapi bukan itu saja. Bukan itu saja, One Black, kita juga akan memberikan satu lagi kejutan di mana anda bakal membawa pulang wang kepuk bernilai RM500. Cantik. Okey, sekarang ni kita nak dengar ucapan daripada One Black, kan? Mana tahu siapa-siapa bagi sokongan ke. Tapi kita nak One Black bagi ucapan macam menerima award macam tu. Okey, silakan. Terima kasihlah, Dato' Awi. Sama Kak Lina Pompa, terima kasihlah. Allah. Saya sedih dengar, betul. Rasa nak teriak ni. Yang penting tanpa anda, siapalah saya. Habis tu tak nak bagi ucapan ke isteri ke yang selama ni bagi yang semangat. Yang tukar rekod. Okey, silakan. Terima kasihlah kepada isteri-isteri dan kawan-kawan yang bagi. Isteri-isteri? Ada dua? Ya? Isteri ada dua? Isteri-isteri. Gani dia buat saya bagi. Pada isteri-isteri. Lagi nanti isteri cek. Baiklah, terima kasih One Black. Tahniah diucapkan sekali lagi. Yeah. Okey, assalamualaikum. Bye-bye. Tahniah One Black. Okey, baiklah. Nampaknya kita dah tahu dah kita punya sang juara kita hari ini. Cukup sporting, kan? Ya. Yeah. Terima kasih kerana memahami program ini. Betul. Kita risau juga takut ada di antara mereka yang tak faham program ini, kan? So, program ini untuk anda menyumbangkan suara anda. Maksudnya, sumbanglah sekalipun. Kita akan tetap mencari pemenang sumbang. Okey, baiklah. Nampaknya kita telah pun berada di hujung rancangan. Sebelum itu, terima kasih kepada Tok Tizen. Terima kasih kepada Bang Tizen. Memang kita cukup meriah sekali di studio Sumbang Suara. Macam biasa, kita jumpa minggu depan dalam Sumbang Suara. Entah mengapa.